Pak. Tegas, Pak. Ini kan uang atau uang hasil dugaan tindak pidana itu kan mengalir ke berbagai orang ya, Pak. Nah, ini kan pertegas yang tadi publik itu bingung sebenarnya. Mereka yang menerima aliran dana dari kedua tersangka Indra Kents dan Doni Salman ini harus mengembalikan atau cukup melaporkan? Kemarin sudah disampaikan oleh penyidik. Kami mengharapkan untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor. Nanti akan selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan undang-undang PPBU. Ini yang perlu kami sampaikan. Sejauh ini udah ada yang melapor belum, Pak? Sampai sekarang tadi kami tanyakan belum ada. Ya, nanti kan ada data oleh penyidik, tindak lanjutnya nanti akan dilakukan oleh penyidik. Akan ada pemanggilan, Pak? Ya, makanya tadi saya sampaikan akan dilakukan oleh penyidik nanti. Isinya udah Pak, apa yang akan dipanggil, Pak? Mereka-mereka yang menerima aliran. Nanti kita tunggu update dari penyidik. Karena saya nggak mau mendului daripada teman-teman penyidik. Pak, soal terduga pelaku atau ada yang terseret lagi, Pak, dalam kasus ini, Pak? Ika maupun DS? Maksudnya gimana? Ada yang terseret lagi, Pak, bawa-bawahannya? Yang jelas, masih didalami oleh penyidik. Tidak untuk kemungkinan ada tersangka lain atau akan bertambah tersangkanya, itu nanti masih didalami oleh penyidik dan nanti akan kami sampaikan update selanjutnya. Pak, total asetnya apakah capai 1 miliar, Pak? Karena kan diketahui rekening untuk yang dibekukan. Saudara mana? DS, Doni Salman. Untuk DS itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Kalau yang rekeningnya 534 itu, Pak? Ya, itu mungkin bagian dari situ. Nanti kan kita masih tracing aset terus. Oh. Kemungkinan ini akan bertambah, ada. 60 miliar berarti itu di luar yang rekening itu ya, Pak? Yang disita. Kita bicara yang sudah disita. Kalau yang belum kan belum masuk ke penyidik datanya, belum bisa kami laporkan. Oke ya, terima kasih. Kemungkinan aset yang akan disita apa lagi, Pak? Indra Kents, gimana, Pak? Apanya? Kondisinya? Kondisi masih dalam keadaan sehat. Drop kah atau gimana gitu Pak? Drop kesehatannya? Enggak ada, sehat kok. Sehat, yang bersangkutan juga dari dokter kami kan juga sering selalu melakukan pengecekan terhadap tahanan yang ada di rutan. Itu pasti akan dilakukan terus. Aset yang akan disita masih dalam keadaan sehat. Aset yang akan disita apa lagi nih, Dan? Nanti kita kasih tahu. Sampai sekarang belum ada surat upaya penangguhan. Ya, penyidik belum menerima. Itu sudah kita tanyakan juga ke penyidik. Untuk saudara R besok jam berapa? Rudi Salim yang akan dipanggil ya, Pak. Cuma kemudian dia belum menghadiri pemanggilan. Ada artis lain nggak sih, Pak, yang bakal dipanggil? Ya, nanti kita tunggu dari penyidik. Ya, saya nggak tadi disampaikan, saya nggak mau mendahului penyidik. Nanti kita update lagi siapa-siapa yang akan dipanggil lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.